Ya, kata berjumpa lagi dalam mata kuliah metopel ya. Di sini kita akan mencoba membahas bagaimana melakukan atau membuat kuesioner. Pertama, saya ambil contoh dulu. Di sini judul skripsinya adalah pengaruh aksesibilitas, tarif, dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung. Nah, di pantai romantis Serdang Bedagai. Jadi, kalau kali ini kita mau melihat cara dia mengambil data. Pertama, itu dijelaskannya lah di bab 3. Ya. Dia mengambil, nah dia bilanglah di bab 3 ini dalam sebuah apa yang disebut dengan definisi operasional variabel. Sini kita bisa melihat ya, untuk variabel aksesibilitas ya, atau X1-nya, dia ada pertama definisi, dimensi, indikator dan ukuran. Nah, kita lihat definisi aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur menuju destinasi berupa akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, rambu-rambu penunjuk jalan, ya itulah dia ya. Jadi ada sarana infrastruktur. Kedua, ini dia tadi, sarana dan infrastruktur menuju destinasi. Baru berupa jalan raya, sarana transportasi dan rambu-rambu. Nah, di sini dimensinya agak aneh saya lihat. Di pertama dia bikin akses informasi. Ini gak cocok saya rasa. Akses ya ini. Jadi kalau skripsi seperti ini ya, yang belum ada jelas, kita harus melihat ya. Dia dari, nah, di sini ada di bab 2 itu harus tahu kita apa dimensi, definisi. Jadi siapa yang membuat dimensinya? Nah, ya, apakah ada dia bikin di bab 2? Pertama kita lihat dulu aksesibilitas. Nah, ya, aksesibilitas. Nah, dia tertarik sedikit ke atas ya. Aksesibilitas produk wisata. Nah, ini dia. Nah, aksesibilitas adalah bla 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 bla. Terus dimensi aksesibilitas. Dari di mana pasar sudah dicapai. Nah, ini coba lihat ya. Ini saya bagi. Nah, di sini saya besarkan. Aksesibilitas itu adalah pertama itu akses informasi. Nah, coba kita lihat ya. Nah, dikatakan di sini jelas akses informasi dimensinya. Nah, kedua, oh betul 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 ada ya, akses kondisi jalan. Tempat akhir perjalanan. Nah, udah betul dia. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana dia membuatnya menjadi kuesioner. Inilah kuesioner dia. Nah, kita lihat aksesibilitas. Jadi, sebelum kita ke situ, kalian harus pahami kalau ada pertama itu variabel. Dari variabel muncul definisi.
dari definisi muncul apa yang disebut dengan dimensi. Baru dari dimensi muncullah apa yang disebut dengan indikator. Nah, kadang-kadang variabel itu tidak ada indikatornya. Kadang-kadang tidak ada dimensinya. Yang pasti itu definisi ada. Pertanyaan lagi, kalau ternyata tidak ada dimensi, tidak ada indikator, bolehkah kita buat sendiri? Nah, kita buat sendiri dimensi dan indikatornya. Jawabannya tentu saja tidak ya, karena kita bukanlah pakar atau ahli yang dapat membuat variabel apa dimensi maupun indikator sendiri. Nah, makanya carilah. Kembali ke topik yang ini tadi. Di sini dimensi pertamanya adalah akses informasi. Nah, kita lihat. Pertama, jadi tadi ada 1, 2, 3. Dari 3 dimensi dijadikannya 9. Nah, dari 3 tadi itu ya, 3 dimensi yang ini semua tadi dijadikan sama peneliti ini menjadi 9 pernyataan. Nah, ya. Jadi 9 pernyataan. Nah, kalau kita ingin mengujinya lagi dengan uji validitas dan reliabilitas, nah, tentunya harus lebih banyak. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada 9. Katakanlah kita ingin menambah 3 lagi. 3 lagi ya. 3 lagi. Nah, bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah tentunya kita menggunakan ChatGPT. Bagaimana caranya? Kita copy satu dari sini. Nah, kita copy, kita pastekan nanti ke ChatGPT kita. Nah, tapi kita ketik dulu. Nah, kita ketik, tolong buatkan sebuah pernyataan. Nah, ini kita huruf besar. Dan yang artinya mendekati, ya, mendekati dengan kalimat berikut titik dua. Nah, jadi kita suruh ChatGPT membuat sebuah pernyataan yang mendekati dengan kalimat berikut. Kita coba. Nah, kita lihat. Nah, ini biar dia berpikir, ya kan? Nah, tadi kalimat pertama, jarak pantai romantis dari pusat kota Medan sangat jauh dan melelahkan. Nah, kita lihat di sini, jarak pantai hasil ChatGPT yang signifikan antara pusat kota menimbul kelelahan bagi pengunjung yang, nah, ini hampir sama dia, mirip dia memang. Coba kita klik lagi ini, kita, kalau kita kurang puas. Nah, ini dia menjadi begini. Terasa sangat jauh. Nah, bisa ya, agak sedikit berbeda. Nah, kalau kita kurang puas lagi, kita klik lagi nih. Yang ketiga. Nah, ya, ini dia. Pantai jaraknya memerlukan usaha dan waktu yang signifikan karena jaraknya sangat jauh. Bisa. Ayo kita cari lagi. Kita cari aja lagi berkali-kali sampai kita kira terdapat mirip tapi ada bedanya. Ini hampir sama betul. Kita lihat sampai 5 kali kita cari.
Nah, ini juga terasa kurang pas ya, waktu yang cukup lama. Nah, jadi udah enam kita cari, kita bisa balik lagi. Kita ingin, kalau saya rasa, yang ini saja ya, nomor tiga ini. Nah, nomor tiga ini, ya, ini saja. Jadi ini kita bikin, kita copy, ya, kita masukkanlah dia ke dalam yang tadi itu PDF kita. Nah, kita tambahkan. Nah, ya. Nah, seandainya jadi ini 9. Kita sekarang buka Excel. Nah, kita buka Excel. Nah, berarti dia 9 tambah 3 menjadi, nah, ini dia ya. Tunggu ya. Kita coba. Nah, ini dia. Kita tambahkan. Nah, kita copy dulu ini. Berarti ini saja kita copy. Nah, kita bikin ke sheet baru, kita paste. Nah, ini X1 angket ya. Ini kita blok sini. Nah, kita kecilkan. Nah, ya, ini kita bikin kemari. Jadi ini kita merge. Nah, kita merge dia. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi tadi 9 jadi 11 12. Nah, ini tinggal ecek-eceknya, nggak usah, karena kita tidak ada data. Kita copy-copy saja dari sini, kita paste-pastekan saja ya. Ini kita pastekan di sini. Nah, ini kita pastekan di sini. Nah, kita bersihkan dia. Kita delete. Nah, kita buang ini. Nah, udah ada data kita untuk 12 item pernyataan. Nah, sekarang kita coba buka SPSS kita. Kita buka SPSS kita. Ini SPSS kita buka. Nah, sambil kita tadi menunggu SPSS terbuka, kita coba melihat tadi judulnya tadi adalah aksesibilitas ya. Ya. Jadi nama variabelnya aksesibilitas. Kita coba sebentar ya, kita tunggu. Nah, ini dia sudah terbuka. Nah, selanjutnya ini harus kita bikin total. Nah, ya, oh, ini kita bikin total. Kita ketik di sini sum dari sini sampai kemari. Salah kita. Dari sini sampai ke sini. Enter. Nah, udah dapat total-totalnya, kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita copy dulu ini semua. Kita copy, kita paste, spesial, transpose, kita klik, kita okekan. Nah, jadi SPSS sudah terbuka. Sekarang kita masuk ke variabel view. Nah, kita ambillah tadi data itu.
Yang ini kita copy. Nah, kita pindah ke SPSS. Nah, di variabel view kita pastekan dia. Oh, ada yang tadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini masalahnya di sini. Nah, ini ada tot. Harusnya total X1. Nah, ya, kita bikin. Nah, kita copy dia lagi. Di sini kita rubah dia menjadi X1 1. Enggak usah lah kita rubah ya. Iya, kita rubah saja. X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X110 X111. Nah, ini tadi X111 X112. Nah, ini semua kita copy. Kita copy, kita pindah, kita buka SPSS tadi. Nah, ini kita paste ke variable view ya. Kita pastekan. Nah, udah muncul dia. Nah, sekarang tentunya kita mengcopy datanya. Kita bisa copy datanya tadi. Nah, ini dia, kita copy ke bawah. Nah, kita copykan. Nah, kita masuk ke data view. Kita klik, kita pastekanlah dia. Nah, muncullah semua tadi angka-angkanya. Sekarang kita coba uji validitas dan reliabilitasnya dengan mengklik analyze correlate. Ya, kita lihat di sini, kita blok semua ini, pindahkan ke kanan. Nah, kita lihat person udah, tutorial flag udah, kita oke kan. Nah, dari sini ya, kita lihat saja dia yang ada bintang-bintang. Ini berarti valid. Ini tidak valid. Nah, ya, tidak valid dia. Nah, banyak yang tidak valid. Kalau kita lihat, berarti yang tidak valid mulai X15, bukan, ini valid ya. Yang tidak valid itu 16, 17, 18, 19, 11, 12. Nah, berarti yang valid hanya X1 sampai X5. Nah, kita coba lagi sekarang uji valid reliabilitasnya. Kita klik analyze ya, analyze, kita klik explore kali ya, kita bukan analyze. Secalo, mana dia secalo? Ah, ini reliability analysis, baru kita blok sampai ke bawah, tapi total tidak kita masukkan. Ah, hanya 1 sampai 11. Baru kita klik statistik. Ini kita klik descriptive item secale if item deleted. Kita continue, kita oke kan. Nah, di sini kita lihat
nilai Cronbach alfanya adalah 0,653. Sehingga kita lihat, simpulkan bahwa data untuk uji kuesioner titik dua, satu, valid untuk X11 sampai X15. Nah, baru kita bikin di sini. Tidak valid untuk X16 sampai X11. Kedua, reliable untuk semua item. Nah, berarti mulai X1 sampai X11. Tetapi yang mesti kita lakukan untuk ini tentunya bisa ya, yang harus dilakukan kan titik dua, satu, membuang semua yang tidak valid, itu. Kedua, bisa juga mengganti pernyataan, mengganti kalimat pernyataannya, ya, kita ganti lagi, kita ulang lagi. Jadi begitulah cara melakukan, membuat dan menguji kuesioner penelitian. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.